permainan Der Ajider. Nah, Der Ajider ini permainan istilah nama lain dari permainan ular-ularan atau orai-orayan dalam masyarakat Sunda. Der Ajider ini hampir sama dengan orang yang mengolong melalui tangan teman-temannya kemudian berputar gitu. Nah, permainan Der Ajider ini hampir sama di seluruh Jawa Barat dan bahkan seluruh Nusantara, hanya nama dan kemudian lagu ataupun cara yang sedikit agak-agak berbeda, meskipun banyak juga yang memiliki kesamaan dalam permainan cara bermainnya. Permainan Der Ajider ini merupakan pengaruh dari permainan-permainan yang muncul mungkin dari wilayah utara ke selatan, karena dari penelitian itu memperlihatkan bahwa bentuk ular memasuki lubang dan kemudian bisa rubuh dan menangkap ular tersebut, budaya tersebut memang adanya di wilayah utara atau wilayah atas atau mungkin negara-negara bagian di atas. Itu juga bukan berbentuk ular tetapi merupakan jembatan yang roboh dan kemudian menimpa yang ada di bawahnya gitu. Terus kena. Nah, kita hati-hati juga. Takut kena dia, mana yang kena itu. Terakhir. Nah, kita hapus deui. Jadi untuk kebersamaan dan kegotong royongan supaya anak-anak lebih, karena itu banyak orang banyak itu, banyak gitu. Kegotong royongan anak-anak supaya lebih fokus ke gotong royongan dan juga untuk menjalin kerukunan supaya lebih anak-anak tidak ada permainan-permainan yang di luar daripada koridor gitu. Nah, kemudian berubah dengan perubahan-perubahan budaya yang ada, maka kemudian menjadi permainan ular-ularan atau permainan Der Ajider. Tetapi sesungguhnya di masyarakat Sunda ini memiliki permainan yang sama tetapi dengan konsep yang berbeda, yaitu permainan ular-ularan yang kepala menangkap buntutnya. Nah, kepala menangkap buntut itu tidak melewati lubang yang dibentuk melalui bentuk tangan teman bermainnya, tetapi dia akan melakukan deretan sampai ke belakang, maka kemudian kepalanya yang menangkap buntutnya. Nah, kepala menangkap buntut itu dalam istilah dunia disebut Ouroboros atau kepala yang terus mempertahankan atau mengejar buntutnya dengan simbol-simbol lifetime-nya yang sangat panjang atau panjang umur dan sebagainya. Simbol-simbol tersebut sangat-sangat terkenal sekali di wilayah-wilayah di seluruh negara-negara di dunia ini, terutama di masyarakat-masyarakat yang masih memegang tradisi. Nah, sampai sekarang juga masih ada permainan ini yang merupakan simbol dari bentuk-bentuk tersebut. Nah, perubahan-perubahan itulah yang kemudian menjadi kekayaan budaya masyarakat Jawa Barat yang memiliki 3 wilayah budaya dan kemudian dipengaruhi wilayah budaya-budaya lainnya yang ada di Nusantara ini, menjadikan Jawa Barat menjadi bagian dari negeri yang sangat silang budaya gitu. Nah, permainan ular-ularan sampai sekarang masih dimainkan, atau Der Ajider itu masih tetap dimainkan di masyarakat pesisir selatan, terutama ya mereka untuk mempertahankan budaya dan kemudian melestarikan budayanya dan juga mengisi kekosongan anak-anak dalam rangka berkegiatan untuk tentu lebih ke aktivitas fisik dan juga menyerap nilai-nilai budaya yang lahir dari permainan tersebut. Ini ciri dari masyarakat sawah, kemudian masyarakat ladang, yang memang di masyarakat sawah ular itu adalah bagian yang sangat penting dalam menghilangkan hama tikus yang kemudian berkembang di sawah tersebut gitu. Inilah yang kemudian sampai sekarang menyebabkan permainan ini sangat penting untuk bagian dari pembudayaan masyarakat di Jawa Barat.